Reaksi menerima keputusan SPM. Sebelum itu, tonton video ini sampai habis sekiranya nak tahu keputusan SPM saya. Video hiburan saja, tiada kena mana yang telah meninggal dunia ataupun masih hidup. Ada apa bang? Hari ni result SPM kan? Hari ni result kan? Tadi saya dah tengok dah, result saya biasa-biasa je lah. Ada A, ada B, ada C, semua ada lah bang. Dengan GG pun saya ada bang. Kira complete set lah. Hebat kan saya kan? Bukan semua orang boleh dapat macam tu. Yang pandai-pandai semua dapat A semua. Yang tak pandai-pandai semua dapat G semua. Saya semua ada. Daripada A sampai ke G. Hebat. Sampai ada satu pun tidak hadir pun ada. Result saya memang best kan bang. Tapi saya tak kisah lah bang. Saya kan YouTuber. Oh YouTuber. Result macam ni kau tak takut kena kecam dengan friend kau ke? Alah, ni orang nak kecam lah bang. Kan? Yang penting saya buat YouTube video saya. Popular, dapat 10,000 view kan, yang pentingnya kita happy lah . Pada saya lah bang kan, kita apa result pun yang pentingnya adalah kita kita macam mana kita nak usaha untuk masa depan bang. Dan kali yang pandai-pandai ni pun dah besar-besar besok tak pergi jauh pun saya tengok ada seorang pakcik saya ni, dia ada PhD bang, tapi duduk kat rumah. Kita ni sederhana kan. Tapi kita pandailah mencari rezeki. Betul bang? Macam abang lah kan? Okey bang, saya nak... Ni kejap lah bang, saya nak buat vlog pasal result ni dulu . Nantilah kalau saya rajin kan, saya datang jumpa abang balik. Kita interview balik ya? Kali je lah. Tak apalah kalau abang tak nak interview pun tak apa. Abang tengok kat channel saya, abang ambil video saya tu, abang edit. Letak dekat dalam video abang bang? Okey? Okey. Hari ni result SPM anak abang . Anak saya tadi ambil keputusan SPM. Okey ke keputusannya? Tak okey. Tapi tak apalah. Kan? Anak saya pun perempuan. Dulu pun nampak macam tak nak belajar. Tak berapa. Dia dapat apa? Dia dapatlah macam kita punya signal line telefon kan. Dapat 4G. Ni, tak apalah. Saya nak tanya awak ni. Awak ni bujang lagi? Masih bujang bang. Pergi okey? Okey je. Masuklah minang anak aku tu. Aku tak kuasa lah. Dah tak tahu macam mana lah. Dah dia malas nak belajar. Biar dia kahwin je lah. Kau pun boleh kot. Jangan macam ni boleh, bang. Boleh. Nanti minggu. Boleh lah dari PKP ni aku bagi hantaran murah je anak aku ni. Okey boleh. Boleh lah. Boleh. Minggu depan kau hantar lah rombongan masuk minang. Boleh. Jangan. Boleh lah. Boleh. Tunggu SPM ke? Saya bukan... saya bukan ambil SPM bang. Oh, habis tu buat apa ni? Saya dah habis belajar pun . Ini sebenarnya alumni bang. Alumni Institut Teknologi Mara. Dekat sini saya nak ucapkan kepada adik-adik semua yang sedang mendapat keputusan SPM, bijaklah dalam membuat keputusan untuk memilih UPU yang mana. Adakah sebab minat ataupun sebab diminta oleh ibu bapa, saudara mara, cikgu, lupa adik. Kepada adik-adik semua, kalau nak membuat keputusan untuk memilih universiti, boleh datang ke seminar abang . Yang akan dilakukan secara online pada tarikh. Ini interview bukan iklan ni Tolik. Abang, boleh lah. Kejap dia iklan. Boleh lah. Okey lah abang ni. Macam sedih je. Result teruk . Itulah, itu kerek lagi. Apa pula bang? Kan saya cakap hari tu saya belajar siang dan malam lah bang. Saya memang pandai. Result saya memang semua straight A lah bang. Kan saya hari tu saya cakap saya ni memang pandai. Kau macam abang universiti apa? Garanti bang. Saya memang semua universiti kat Malaysia ni akan panggil saya. Saya ni genius lah bang. Kau macam abang. Itu sebab abang jadi wartawan. Wartawan pun channel tak terkenal . Bang, macam mana abang punya dulu result berapa bang? Alah tak payah tahulah. Alah cerita lah bang. Abang ni malu. Cerita lah bang. Cepat lah bang. Cerita lah. Cerita dia dulu abang ni selalu melawan cakap cikgu kan. Bang, janganlah malu tu je. Jangan lagi bang. Cerita lah lagi. Bang jangan lagi bang. Cerita lah. Saya tak dengar. Okey. Macam mana? Okey tak reaksi kali ni? Sesi terjah sketsa yang simple. Saya harapkan mungkin adalah sedikit sebanyak yang kita boleh tengok lah, mungkin untuk hiburan semata-mata. Okay, saya nak tunjuk sikit lah saya punya keputusan SPM sebab ada yang tanya jadi saya rasa benda ni pun tak adalah rahsia sangat kat dalam diri hidup saya kan.
saya dapat berapa eh? Saya tutup dulu IC. Okey. Ini result saya. Nampak nampak ah. Semua boleh baca? Mungkin tak boleh baca. So, saya adalah pelajar yang biasa. Keputusan saya pun biasa. Saya ambil keputusan pada tahun bila ni? Tahun 1995. Saya pun sekolah biasa. Saya tak sekolah asrama. Saya tak sekolah apa? Sekolah elit ke apa kan. Saya budak biasa saja. Budak kampung yang biasa. Okey. Saya ambil pada tahun 1995 dengan keputusan pada tu. Pada tahun itu jumlah mata pelajaran saya ada 10. Sekarang saya tak tahu berapa lah. Itu sebab itu dalam video tadi saya tak beritahu detail. Kelulusan SAP. Dulu ada kan kelulusan SAP 7. Aggregate. Sebenarnya ada aggregate lah. Saya dapat aggregate 24. Masa dulu aggregate 24 tu dikatakan 1. Grade 1 kan. 24 tu yang telas untuk grade 1. 25 dah jadi grade 2 lah. Okay. Bahasa Malaysia dapat 4. Pendidikan Islam 4. Ini paling teruk lah kan. Sekolah saya antara yang teruk lah masa tu. Cikgu Ustaz marah. Dapat 4. Yang pandai-pandai pun dapat 4. Sejarah saya dapat 5. Bahasa Inggeris 5. Matematik 2. Matematik tambahan 6. Perdagangan lah. Dulu ada perdagangan eh. Dapat 3. Lukisan kejuruteraan 7. Konon-konon dulu nak jadi arkitek. Tak kena lukis. Fizik dapat 7. Kimia dapat 8. Kan? Teruk lah juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah dengan result tu saya bolehlah dapat tawaran eh. Dulu senang dapat tawaran. Saya dapat tawaran UTM, UI, dulu ITM, IKM pun saya pernah dapat. Tapi akhirnya saya memilih ITM dalam jurusan sains komputer. Tapi tak pandai lah pun kan? Tapi tak apa. Pada pendapat saya eh, adik-adik yang nanti akan terima keputusan, eloklah memilih result berdasarkan kemahuan lah eh. Apa yang adik minat dan adik rasakan mempunyai bakat. Okey, kemudian juga saya nak cakap ah. Saya baby dah sikit hujung ni. Sepatutnya dalam usia saya sekarang mungkin ada anak-anak saya yang apa? Yang tengah ambil SPM dan dapat keputusan eh. Kawan-kawan memang tengah tengok anak dia punya keputusan SPM lah. Tapi apakan daya kan? Inilah orang cakap kahwin lambat lah. Kita tak dapat merasainya lah anak-anak kita. Saya pun tak tahu anak saya nanti macam mana dia punya SPM kan. Okey, saya rasa kepada siapa yang belum lagi subscribe, boleh subscribe, boleh like, share dan komen video ini. Saya Zul Zarizi.